Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Wattau TV. Tak tahu nak cakap macam mana, memang sangat bangga dengan skuad kali ini. Walaupun sebelum kejohanan ini berlangsung, ada beberapa pihak yang menidakkan kebolehan skuad ini, tapi mereka telah buktikan yang mereka juga layak dan mampu untuk memberikan saingan. Mungkin dari segi kualiti memang agak berbeza dengan skuad sebelum ini, tapi inilah yang terjadi apabila 11 pemain yang diberi tanggungjawab itu bermain demi lincana di dada. Sebelum tu, aku nak mulakan dengan ucapan tahniah kepada pemain-pemain Harimau Malaya dan juga 65,000 lebih penyokong yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Korang memang luar biasa. Untuk video kali ini, aku akan sentuh sikit perlawanan di antara Malaysia versus Singapura. Seperti yang korang dah tahu, Malaysia menang dengan 4-1. Kalau kita tengok daripada scoreboard, 4-1 ni merupakan jaringan yang sangat banyak. Macam mana game yang dijangkakan akan menjadi sangat tight, tapi Malaysia mampu outplay pemain-pemain Singapura dan mendapatkan kuantiti jaringan yang banyak. Kita pergi ke poin pertama, iaitu approach tactical ataupun negative football Singapura yang akhirnya memakan diri mereka sendiri. Kenapa tim Singapura ini bermain tak seperti yang mereka tunjukkan dalam edisi-edisi sebelum ni? Padahal mereka ni boleh memberikan saingan daripada apa yang kita boleh tengok semalam. Dari segi tactical, seperti yang dijangka, Singapura akan lebih selesa berada pada blok rendah dan membiarkan pemain-pemain Malaysia untuk datang menyerang. So tactical asal mereka akan turun ke bawah untuk bertahan dan sekali cuba untuk melakukan counter attack. Tactical yang sama digunakan ketika mengikat Vietnam di jalan besar. Tapi macam mana coach Ki Panggon kita overcome perkara ini? Inilah yang sangat-sangat menarik bagi aku. Untuk pengetahuan korang, sebelum game Malaysia vs Singapura ni, Coach Kim turun untuk melihat game di antara Singapura vs Vietnam. Dia nak analisis dan lihat dengan mata kepala dia sendiri taktikal yang dibawa oleh tim Singapura ni. Kajian dan analisis yang dilakukan oleh tim Kim Panggon memang telah menceritakan segala-galanya di dalam pandang semalam. Coach Kim sedar yang Singapura akan lebih compact di bahagian tengah. Mereka ada dua tanker, iaitu Anu Mata Kumar dan juga Shahdan Sulaiman, yang akan matikan gerakan-gerakan midfield. Sebab tu untuk game kali ni, skuad Harimau Malaya lebih bermain di wide area, iaitu di bahagian wingback kiri dan kanan. Dan juga dah menjadi DNA bola sepak Malaysia sejak daripada era Ki Panggon, iaitu penggunaan counter pressing apabila pemain-pemain kehilangan bola di kawasan lawan. Dan hasilnya dengan counter pressing ni, kita berjaya mendapatkan 3 gol dengan memaksa Singapura untuk melakukan mistake di kawasan mereka. Untuk tim Singapura ni, macam mana negative football, iaitu cuba untuk bermain bertahan selama 90 minit, sedangkan dalam bola sepak 60 second tu macam-macam benda boleh jadi. Kita ambil contoh Final World Cup hari tu, ketika France bertemu Argentina. France hanya memerlukan 1 minit saja untuk terbalikkan scoreboard tu daripada 2-0 menjadi 2 sama. Punca kekalahan pemain Singapura ni boleh dikatakan juga adalah disebabkan mentaliti pemain Singapura tu sendiri. Tak dinafikan kehilangan dua tonggak utama, iaitu Ehsan dan Ehlan Fandi, memang merecatkan sedikit taktikal mereka untuk melakukan serangan. Sebab tu approach pertama mereka adalah hanya untuk bertahan, dan secara automatik mentaliti pemain Singapura yang datang ke Stadium Bukit Jalil itu hanya untuk mendapatkan keputusan seri. Sebab diorang tahu kalau diorang berjaya mengikat Malaysia dengan hanya satu mata, tim Singapura akan layak ke separuh akhir. Tapi diorang lupa, ini bukannya stadium jalan besar yang hanya boleh memuatkan 10,000 penonton sahaja. This is Bukit Jalil dengan 65,000 lebih penyokong yang hadir memberi semangat kepada pemain-pemain kita, memberi tekanan kepada pemain-pemain Singapura. Nampak apa yang mereka cuba buat memang serba tak menjadi. Ini juga ditambahkan lagi dengan sistem Kim Panggon yang bermain attacking style dan counter pressing. Keputusan semalam yang kita dapat tu sememangnya layak. Pemain yang harus diberikan kredit adalah Safawi Rashid yang banyak melakukan hantaran berbahaya dan mencipta 2 assist untuk game kali ini. Tak lupa juga kepada Stuart Wilkin yang menjaringkan 2 gol menggunakan kaki kiri dan kanan dengan shooting ball yang padu. Padahal si Tuat ni, statistik dia dekat Sabah hanya dapat menjaringkan 2 gol daripada 25 penampilan. Tapi aura bila menyarung jersey Harimau Malaya ni, dengan 6 penampilan saja sudah menjaringkan 4 gol. Untuk separuh hari yang pertama, kita akan bertemu dengan juara bertahan, iaitu Thailand, pada Sabtu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Untuk statistik pasukan Thailand pada kejohanan Piala AFF kali ini memang nampak sangat promising, apabila hanya seri 1 dengan Indonesia dan menang 2 game dengan jaringan yang banyak. Players to watch untuk pasukan Thailand ni bagi aku adalah penyerang kuda tua mereka, iaitu Trasil Danda.
Walaupun dah berumur 34 tahun tapi setakat ini Terasil telah menunjukkan prestasinya terbaik apabila menjadi top scorer untuk kejohanan ini dengan 5 gol. Apapun macam mana tekanan yang kita berikan kepada tim Singapura, Thailand adalah pasukan yang seterusnya. Teruskan beri sokongan anda, tak kiralah di rumah ke di mana-mana saja anda berada, sebab kita boleh nampak peranan mesin yang ke-12 ini memang sangat-sangat diperlukan oleh pemain Harimau Malaya kita. Aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Kalau korang yang baru tu, channel ini menceritakan tentang kisah bola sepak, fakta dan isu-isu menarik semuanya tentang bola sepak. Assalamualaikum. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan.